Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saudara-saudara sekalian, pada kesempatan siang hari ini saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa tugas kita tidak berhenti saat pilpres selesai. Justru tugas yang lebih penting menanti setelah pilpres ini selesai. Tugas dan tantangan di depan kita besar, dan kita mengajak kepada semua pihak, bila manapun, untuk bersama-sama bersatu padu membuat Indonesia yang lebih baik. Tugas kita semuanya sekarang adalah mengawal hasil pemilu hari kemarin hingga nantinya menjadi hasil resmi dari KPU. Kita semuanya harus mengawal dan memastikan bahwa penghitungan dan rekapitulasi suara di KPU berjalan dengan benar, dengan bersih, dan tanpa intervensi dari pihak manapun.